Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari parkirannya Sudiro Tunggajaya Citraland Cilengsi. Seperti biasa ya, saya akan mengupdate armada yang terparkir di sini teman-teman. Untuk pagi ini terpantau lumayan banyak ya armada yang parkir di hari Rabu tanggal 9 Februari 2021 nih teman-teman. Biasanya kalau ramai itu hari Senin pagi ya. Nih tapi hari Rabu pagi juga terpantau ramai nih teman-teman di parkirannya Citraland Cilengsi. Yuk simak videonya hingga tuntas. Nanti kita lihat satu-satu ya unit yang terparkir pagi ini. Yuk, jus. Ini teman-teman dari yang paling ujung ya. Ini ada unit dari Sudiro Tunggajaya Aka Gyula dengan warnanya ungu nih teman-teman. Untuk bodinya Legacy SR2 HD Frame Transporter ya. Dan untuk Gyula nih tim Wonogiri. Biasanya dia mengisi Wonogiri teman-teman. Dan ini dia unitnya ya. Ini terparkir di paling ujung. Dan dia untuk tampak depannya dari Sudiro Tunggajaya Aka Gyula. Dan untuk Gyula nih pakai Mercedes-Benz OH1626 ya teman-teman. Ini armada pertama yang terparkir pagi ini di Citraland Cilengsi. Dan armada berikutnya atau armada kedua yang terparkir pagi ini ada Sudiro Tunggajaya Aka Dejimon nih teman-teman. Eh cakep people nih dengan warnanya kuning ya. Kuning lemon nih teman, seger kalau dilihatnya, cakep banget ya. Ini untuk Jimon, dia biasa mengisi rutenya Muria atau tim Muria Raya dari Sudiro Tunggajaya teman-teman. Cakep ya nih warnanya. Warnanya kuning, simpel banget, elegan. Ini untuk apa namanya? The Jimon dia dengan bodinya Jetbus 3 Plus SHD atau Super High Deck. Dan untuk sasisnya biasa ya, pakai Hino RK8. Karena untuk tim Muria dari Sudiro Tunggajaya itu udah pakai Hino RK semua teman-teman. Dan ini berarti unit kedua yang terparkir pagi ini. Tadi yang pertama ada Gyula ya, yang kedua nih ada Dejimon. Dan di sini masih ada 4 unit lagi teman-teman. Dan ini yang paling ujung untuk pagi ini ada tim Wonogiri lagi nih teman-teman. Ada Sudiro Tunggajaya Kasalau Putra Santri. Yes. Nih unit ini apa namanya? Mirip ya tuh pembarannya dari Sudiro Tunggajaya Ka Iguazu, mirip banget ya liverinya. Nih bodinya Jetbus 2. Kan ini masih Jetbus 2 ya teman-teman. Jetbus 2 SHD atau Super High Deck. Untuk di kaca ada tulisan kaligrafi Islam ya, panjang banget tuh teman-teman. Tas sama di topi Salau Putra Santri. Dan ini unit ketiga. Untuk unit keempat nih juga lumayan spesial nih, ada Marawa ya. Ini juga tim Wonogiri teman-teman. Berarti pagi ini tim Wonogiri banyak ya yang parkir di Citraland nih teman-teman. Ini ada stiker selawatnya ya di samping sini. Ini juga ada stiker apa namanya, batik ya, khas-khas daerah Riau. Karena untuk unit ini unit bantuan dari Tam Kargo atau Tam Wisata. Ini juga ada hashtagnya di sini teman-teman, Kardus Balap. Platnya juga masih pakai plat BM ya. Coba kita lihat yuk, tampak depannya nih julukannya Marawa teman-teman. Tuh Salo lagi dipanasin nih, sos. Mau kesana becek. Dan ini dia Sudiro Tunggajaya Aka Marawa ya. Unit keempat untuk pagi ini yang terparkir di Citraland Cilengsi. Berarti ini juga tim Wonogiri. Saya juga bingung nih, tim Wonogiri banyak banget ya untuk pagi ini. Ini dengan bodinya Legacy
SR2 HD Prime, wih, spesial pintu tengah nih teman-teman. Udah banyak stiker ya. Dan untuk unit kelima nih ada STJ Akon Kagua. Ini Akon Kagua masih ngisi muria atau udah pindah ya? Saya juga kurang tahu nih teman-teman. Coba kita lihat yuk untuk tampak depannya dari Sudiro Tunggajaya. Akon Kagua. Wih, dengan warnanya ungu nih teman-teman. Ini untuk Akon Kagua sama ya, liverinya sama Digimon. Cuma beda warna doang. Wih, Marawan. Ini Akon Kagua teman-teman. Akon Kagua. Ini dengan basic bodinya Jetbus 3 plus S HD ya, terus super hectic sama kayak ini Digimon. Ini unit kelima dan unit terakhir nih ada Jalvares. Wah, sempit. Nah, ini ada Jalvares teman-teman. Ini Jalvares unit ke-6 ya, tim Jogja. Ini tadi sebenarnya lagi perbaikan ya Jalvares, saya lihat. Dan ini ya unit ke-6 teman-teman, ada Sudiro Tunggajaya ke Jalvares tim Jogja ya, Cilengsi Jogja Klaten. Dan ini tadi Gula. Dan untuk hari ini di hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 teman-teman, ramai ya tuben. Wih, ini lampunya sama loh di skotlet hitam semua. Skotlet hitam. Gak skotlet hitam. Jadi gimana ya? Ganteng garang. Weh. Cakep ya. Ini Digimon nih teman-teman. Cilengsi Kudus Pati. Dan beginilah situasi dan kondisi pagi hari ya di parkirannya Citraland Cilengsi teman-teman. Di SCJ Salo sebenarnya mau berangkat ya ke agennya di flyover Cilengsi untuk keberangkatan jam 11 nih teman-teman, tujuan Wonogiri ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video singkat kali ini, update saya di parkirannya Sudiro Tunggai Citraland ya. Semoga bisa sedikit memberikan informasi dan hiburan tentang unit-unit dari Sudiro Tunggajaya Divisi Bogor atau Divisi Cilengsi. Mantep pokoknya. Ini jam 10.33 menit ya, setengah 11. Unit dari Sudiro Tunggajaya Digimon persiapan berangkat. Udah, tapi kenapa ke arah sono ya? Oh, ternyata yang mau keluar Akon Kagua teman-teman sepertinya. Oh, dia mau putar haluan atau putar balik. Ini Akon Kagua mau keluar soalnya. Biasanya Muria tuh berangkat jam 1-an ya, enggak jam 12. Zona RK balap nih teman-teman. Susul Akon Kagua ya berangkat.
kelakuan gak gue, saya kurang tahu hari ini misi rute mana atau seri mana ya teman-teman. Cakep ya warnanya, ungu, yang satu ungu, yang satu kuning. Menuju agennya ya, yang ada di flyover Cilengsi. Tinggal beberapa unit ya teman-teman, ntar gak nyusul ya pada berangkat juga ini.